Untuk membuat sekam bakar, alat yang diperlukan adalah cerobong. Cerobong ini dibuat dari bekas rak piring dibentuk persegi empat, atau juga bisa menggunakan kalau ada ram kawat dengan ukuran lubang yang lebih kecil. Kemudian gabah atau huut badag sebanyak satu karung. Oke, sekarang kita mulai membakar sekamnya dengan metode. Selanjutnya yang digunakan lagi untuk membakar sekam ini adalah kertas koran atau bisa juga menggunakan daun-daun kering. Dan cerobong asap yang sudah siap bakar, nanti apinya dimasukkan ke cerobong asap sebelah sana. Sekarang kita mulai pembakaran.